asyik lagu Yui tu mengambil masa dalam sejam ke dua jam juga. Sebab dia nak kena translate, nak tengok kamus lagi. Kita nak kena nyanyi sekali dengan translation tu. Memang takes time lah. Recording kita ambil masa dalam 4 jam. 4 jam eh Nun? Dalam 4 jam juga lah. Mungkin lebih 4 jam. So yeah, kita nak ada ustaz. Cat! Ada dalam mungkin lebih 4 jam juga. So korang nak kena sing dengan lagu tempo semua. Sebenarnya tak ada apa yang beza pun. Yang membezakannya kita buat style akustik je lah kot. Dari segi nak kata arrangement baru, tak adalah arrangement baru. Cuma beza dia yang tu rock, yang kita ni macam style akustik yang santai sikit lah. Dia lebih simple lah. Untuk projek akan datang, kita akan buat MV insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa MV lagu ni, Yui, sebab kita dah buat penuh. And kita dah, yang tu kita akan buat live official punya recording, official punya shooting. Kita akan buat official arrangement yang betul-betul boom punya lah. Of course kita akan buat lagi translation lagu. Tapi translation lagu tu mungkin bukan stick pada lagu Jepun je. Kita akan buat variety. Diorang tu band daripada orkestra. Dalam pencarian nak mencari pemuzik dengan penyanyi Simple Jam. Dan diorang yang volunteer nak join ni. Alhamdulillah. Dengan adanya diorang tu, kita dapat. Macam ni lah. Memang well established sikit lah dari segi Simple Jam semua. Oh, sangat lega. Sebab sebenarnya kita buat secara solo ni macam dah ada pembantu sikit. So macam alhamdulillah lah. Nak dia kata Allah tu nak temukan cerewah. Untuk viewers sebenarnya, teruskan menyokong kita orang Simple Jam. So jangan lupa subscribe Simple Production. Jangan lupa sokong Simple Jam. Jangan lupa tengok Simple Show. So tunggu kami di IGTV lah.